Jadi nontonnya jangan mepet-mepet ya. Kenapa emang? Karena ini kaktus berduri tajam. Oh iya. Nanti bokongnya temu mulen. Kerja kerja. Kerja. Astagfirullah. Nikmat. Harapan ya Ramadan, woi. Saya sedang tidak baik-baik saja. Kalau brother dapat support dari apa ini bahasanya Despel ini dapat kaos buat para kru dan juga pemain band, saya juga dapat. Terima kasih banyak Despel, sukses selalu buat usahanya. Bagus. Sama siapa? Hah? Ya, ya sendiri gue. Thank you.
Arange pateni efek ganti yo sing gitar akustik iki. Ibu. Oh, kudu bakal soal iki ne. Gitar akustik iki yo. Di mana? Sama setelah buka. Oke. Okay. Ya kan, nanti di sebelum Tio main, kita akan ngobrol sama Tio Satria mengenai proses kreatif dia, kemudian bagaimana dia memutuskan dari penyanyi, karena sebelumnya Mas Tio ini calon tiket kereta. Oh ya, saya sempat ketemu. Iya kan? Benar. Khusus Pramek tapi kalau masalah. Pramek. Betul, di sing lokal-lokal. Sempat juga juaraan Brem. Iya. Borobudur. Selamat sore. Apa kabar? Baik ya?
teman-teman yang baru datang ya. Beda ya mungkin ya karena wajahnya. Vokalis ya. Yuk, sapa dulu yuk. Namanya Tio, Brother Tio ya? Brother Tio. Selamat sore teman-teman yang ada di sini. Assalamualaikum. Sehat semua ya? Gembira? Sudah pokoknya. Beda sama Tio. Mas Tio kan menuangkannya di karya-karyanya. Ya, dia klipnya melalui lirik-liriknya. Iya, untuk di-share di YouTube ya. YouTube, ya, sama Tio. Betul. Dan ini kenapa alasannya lagu-lagunya Tio ini selalu relate sama anak muda zaman sekarang. Jelas, Mas. Ada berapa lagu Tio? Total sekarang? Total sekarang ada 15 lagu. Wih. Itu ciptaanmu semua? Enggak. Ciptaan Tuhan. Ciptaan Tuhan. Pelangi-pelangi. Iya. Ada itu yang ciptaan WR Supratman, Pak? Ini caranya. Ciptaan semua ya. Termasuk yang di nyanyiin di X Factor itu. Iya. Lagi outbound kan. Kandengan lubang. Kandengan lubang. Iya. Terus, saat jadi apa? Latar belakangmu itu apa sih? Apakah penimbun minyak goreng atau apa? Latar belakang... Mahasiswa atau kamu? Iya, mahasiswa masih, tapi nggak dianggap. Kenapa? Teman-teman pun nggak tahu Mas Tio ini mengenyam pendidikan di mana. Oh iya, aku di UNY Mas. Wah, UNY. Iya. Gini negeri. Negeri neng Arde. Oh iya. Gini negeri yang murah kok. Yang murah. Gini yang murah. Doni Salman dan Indra Ken dan orang-orang kamu 3 kali.
Nyanyi bareng lagi nih, siap ya? Kalau tadi judulnya Bila Rindu, sekarang buat yang merindukan seseorang. Nah, ini judulnya Merindukanmu, brother. Siap nyanyi? Udah ada yang hafal lagunya? Oke, kalau ada yang belum hafal atau belum dengar, habis ini pasti dengar karena mau tak nyanyiin ya. Setiap pagi kau selalu menelponku, memintaku untuk selalu mencintaimu. Ku tak bisa bohongi diriku bahwa ku masih selalu merindukanmu. Ku ingin bertemu, melihat senyum manismu. Sungguh aku mencintaimu. Bareng-bareng. Ini tak tele.
pengen sekali lagi, tapi yang lebih kenceng, oke? Okay? Siap ya? Sekali lagi ya Mas Eko ya. Genggamlah tanganku, genggamlah dan juga bersama diriku yang kan selalu menjaga dirimu. Yakinlah hatimu, satu rasnya, masih tau? Bila nanti engkau milikku, milikku, melihat diri.